laporin, mau Pak Malik laporin, mau saya laporin, laporin aja. Coba suruh laporin Tuhan, tapi nggak berani. Kenapa? Karena bagian, karena saya tahu laporan di Sunan tuh di folder menumpuk, nggak jelas semua. Jadi serah, dia mau laporin, laporin aja, harusnya nggak ada masalah. Kalau saya sih nggak mau laporin Sunan, apa, ngapain? Jadi sabar saya kok, dan saya kan anak buah dia katanya. Padahal saya nggak digaji. Tapi saya bingung, saya dibilang anak buah, tapi saya nggak digaji. Terus saya lapor. Nah sekarang saya, profesi saya sebagai pengacara, saya punya organisasi di bawah ada kartu, kartunya ada KAI, ada Pradi, ya saya punya kartu itu. Setelah saya kan sekarang Pradi dulu Pak Oto, sekarang Pak Fauji. Kalau saya dapat klien, saya nggak perlu lapor Pak Fauji, nggak perlu lapor Pak Oto. Kenapa? Itu kan memang tugas kami sebagai profesi pengacara. Jadi kalau saya sekarang seolah-olah kalau dapat klien Pak anak putranya beliau, saya harus lapor beliau. Siap lapor Dan, siap lapor Pak Sunan. Saya ada klien harus sih gitu, nggak perlu. Justru dia tahu, oh Pak Ilal nih, udah saya hubungin beliau. Ya telepon saya dong, nggak perlu WA ya. Begitu sebetulnya. Seperti itu kan. Yang kejadian itu nggak perlu didramatisir dan nggak perlu dia ada-adain. Seperti itu, santai aja. Terus juga kita semua ini kok, bersahabat kok. Saya nggak ada dendam sama Pak Sunan. Pak Sunan udah masa biar aja.